BOOM! <laughs> Halo teman-teman, uh, selamat datang di channel Bang Nababan, uh, Red Shadow Legend. Nah, untuk uh, kali ini uh, saya mau ngobrol sedikit mengenai critical rate dan critical damage. Jadi uh, penggunaan critical rate itu uh, cocoknya di mana dan juga uh, critical damage. Uh, maksudnya seperti ini jangan sampai kebalik karena sebelumnya saya karena kurang paham uh, belum ada rujukan awal-awal bermain game ini uh, penempatan critical damage dan critical uh, rate itu uh, saya kebalik-balik gitu <tuh> nah jadi kalau dari dari katanya ya dari maaf dari bahasanya critical rate itu uh, ada di sini ditulis ya uh, ini critical rate sama critical damage. Nah, jadi kalau critical rate itu sama seperti uh, senjata uh, pistol deh kira-kira seperti itu. Jadi uh, perlu uh, ketajaman senjata untuk uh, membunuh musuh. Uh, jadi uh, Sebaliknya, kalau uh, critical damage itu lebih ke seperti bom, jadi daya ledaknya secara luas. Gitu, jadi uh, kita harus uh, padankan dengan skill dari champion kita atau legend kita. Jadi, misalnya, uh, uh, skill dari legend kita itu, misalnya, uh, ada dua tipe, ya. Uh, satu itu yang uh, all attack jadi dia uh, seperti ini sebentar uh, hmm? nah jadi ini kan ada uh, ada ditulis di sini uh, all attack attack all enemy jadi dia ini uh, <coughs> uh, sekali sekali serang itu uh, menyerang semua musuh nah itu tipe yang pertama Kemudian uh, skill yang kedua, nah ini seperti ini. Jadi dia uh, hanya uh, sekali serang dia itu hanya menyerang perorangan musuh gitu ya. Jadi itu bedanya uh, tipe dari all attack sama dengan single attack atau double attack. Kadang uh, ada champion yang yang skillnya itu uh, sekali nyerang dua kali, tetapi tetap di musuh yang sama satu gitu. Nah jadi uh, kita harus padankan dengan uh, critical damage sama critical rate. Jadi kalau championnya uh, punya skill seperti ini, uh, kita lihat dulu Rot uh, si Rotos. Nah, jadi kalau kita lihat skillnya, dia di sini ditulis uh, attack one enemy. Jadi dia membunuh satu orang. Uh, kemudian di sini juga dia attack one enemy. Di sini juga dia attack one enemy. Jadi Uh, kalau dia hanya menyerang uh, perorangan musuh, berarti uh, yang dibutuhkan di sini adalah critical rate. Uh, jadi uh, dia butuh uh, artefak critical rate yang tajam uh, agar bisa uh, sekali bunuh musuh itu langsung tewas atau mati. Nah, beda dengan yang yang skill uh, ini tadi uh, yang all attack all attack dia itu di sini kita harus uh, menanamkan artifak yang critical damage. Critical damage ya, critical damage. Jadi kita harus uh, contoh ini seperti ini. Uh, uh, sini saya pasang uh, critical rate-nya itu disini, di dalam critical uh, critical rate-nya itu uh, yang artifak uh, bintang 6 ya. Jadi, eh, kadang memang nyari artifak yang, yang di glove atau sarung tangan, itu rada-rada gampang-gampang susah ya. Nah, jadi eh, saya di sini fokusnya hanya mencari artifak yang untuk legend ini yang berisi critical rate. Jadi, kalau bisa sebanyak mungkin dia memang critical rate-nya ada. Nah, ini belum saya banyak banget, ya, harusnya banyak sih nanti kalau kalau udah ketemu uh, ketemu artifak artifak pasti saya pasang yang critical rate nya besar ini malah banyak critical damage tapi ini juga uh, untuk untuk uh, uh, apa ya misi-misi yang saya jalankan ini sudah mantap banget tinggal nanti kalau ketemu yang artifak artifak yang berisi critical rate banyak uh, itu sudah mantap bisa diganti nanti Nah, bagaimana kalau misalnya champion itu seperti ini? Juga, uh, skillnya itu uh, gabungan antara uh, single attack seperti ini, attack one enemy, sama dengan ini uh, all attack. Dia all attack, dia atau seperti ini? Contoh: hmm, dia all attack, jadi... Uh, Bagaimana kalau uh, memadukan uh, critical rate-nya tinggi dan juga critical damage-nya tinggi? Nah, jadi uh, gampang saja sih sebenarnya yang penting kita punya stok artefaknya. Jadi contoh seperti ini tadi uh, ini uh, jadi kan ada artefak yang yang punya bonus uh, critical rate contoh ini. Jadi dia kalau kalau ditulis di sini kalau kita pasang dua set dua per dua set per dua pasang sorry per dua biji atau dua buah artifak di satu champion kita akan mendapatkan bonus critical rate 12% jadi teman-teman bisa mencari uh, tadi kan uh, tujuannya agar si champion uh, memiliki critical rate yang tinggi dan juga di saat yang bersamaan punya critical damage yang tinggi karena skill dari si champion tersebut uh, dua-duanya ada, ada yang uh, single attack, ada yang all attack. Nah, jadi teman-teman tinggal cari yang yang ini ya, uh, artefak critical rate yang di dalamnya ada critical damage. Contoh seperti ini kan? Uh, ya yeah, critical rate. Tapi, critical damage-nya juga ada. Ini di substatnya ini, 13% nah, jadi teman-teman tinggal cari pasangannya. Contoh, misalnya, ini, uh, ini, di sini juga ada uh, berisi critical damage, nah, jadi, atau uh, di artifak yang khusus uh, ini juga ada, nah. Jadi kalau ini uh, dapat 20% critical damage-nya. Jadi teman-teman juga bisa uh, menggunakan artefak uh, bonus critical damage yang berisi di dalamnya ada critical rate. Jadi seperti ini kan dia akan ada, ada tetap critical rate-nya 10%. Nah, tinggal mencari artefaknya kalau bisa minimal bintang 5 lah. Nah. Jadi uh, bisa kita contohkan, misalnya gini: uh, kita contohkan dulu ya, uh, di brutal aja, bercepet. Nah, contoh saya mau uh, contohkan uh, champion yang skillnya itu. Uh, single attack, jadi dia cuma uh, membunuh uh, satu musuh saja kalau kita sudah tinggikan critical rate nya, dia ya, enak banget yang uh, membunuh tetapi kalau misalnya kebalik itu kayak ini ya nyapu angin yang gak ada gunanya Nah ini kan bisa kita lihat, ini champion, dia nyerangnya nggak, nggak, all attack, cuma per musuh gitu, tapi langsung habis. Nah itu, nah kita contohkan dulu yang, yang champion dia, ini contoh, ya cocok deh, kita coba. nah ini all attack dia sekali nyerang jadi uh, kalau skillnya seperti ini kita harus uh, maksimalkan di critical damage nya dan juga karena dia ada satu satu skill uh, single attack kita juga harus uh, tinggikan critical rate nya jadi kalau untuk bicara kita uh, apa ya ketajaman menyerang critical rate dan critical damage adalah suatu hal wajib ya, ya kita masukkan di di seorang champion. Nah itu maksud saya uh, saya mau berbagi pengalaman karena sebelumnya saya salah ini sih salah salah letak. Yang penting uh, ada critical rate nya ada critical damage nya tetapi uh, kurang berimbang. Malah yang harusnya critical rate nya lebih tinggi malah critical damage nya yang lebih tinggi. Jadi dia sekali nyerang nggak mati-mati gitu jadi sampai dua sampai tiga kali baru mati musuhnya itu juga karena kita nggak mati-mati diserang balik kan gitu kan nah itu maksud saya jadi teman-teman uh, uh, yang pertama yang kita perlu tahu skill si si champion itu apa uh, apakah dia uh, single attack single attack itu uh, dia bunuh satu champion Kemudian apakah dia ada all attack-nya? Nah, kalau sudah eh, champion yang berisi single attack dan all attack, <coughs> all attack namanya. Berarti eh, kita harus eh, kuatkan di critical damage dan critical rate-nya. Tetapi kalau teman-teman ketemu champion seperti ini si Rotos, dia nggak ada all attack-nya, jadi percuma teman-teman pasang dia ini eh, critical damage jadi mending uh, fokus tinggiin uh, critical rate-nya, kalau di artifak itu ada critical damage ketemu, tapi uh, dia hanya substat. Substat itu uh, seperti yang saya bilang tadi, yang ini, yang di bawahnya ini, ini substatnya Nah, kalau ketemu uh, contoh misalnya critical damage, ya dia tidak apa-apa, tapi yang utamakan kita di sini itu lebih tinggi kita dapat bagus nah jadi eh, kalau bisa juga pasang artifact yang punya bonus punya bonus seperti ini ya seperti ini critical rate nya jadi kalau kalau kita pasang dia dua persetnya itu dua buah artifok dia kita dapat critical rate 2, 12% persen nah itu bagus jadi eh, Kombinasi-kombinasi seperti itu yang uh, bisa memaksimalkan uh, penggunaan artefaknya. Nah, kadang kita memang udah tahu, tapi kita stoknya nggak ada. Ya ya sudah pakai yang ada aja dulu. Tapi setidaknya sudah tahu nanti sambil mencari artefak yang sesuai, teman-teman sudah tinggal pasang. Nah, itu maksud saya bicara uh, critical rate dan critical damage untuk kali ini. Jadi uh, nanti selanjutnya kita akan bicara uh, hal lainnya ya tetap sesuai yang sudah saya alami. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan uh, boleh dituliskan di kolom komentar nanti uh, misalnya entah uh, di misinya masih 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 ada yang yang ini ya yang yang masih belum selesai, di challenge juga belum selesai. Mana yang belum paham boleh teman-teman nanti uh, tanya baru nanti saya bikin videonya. Nah uh, untuk kali ini demikian dulu mengenai critical rate uh, itu tadi intinya uh, uh, skill champion apa apakah single attack atau all attack. Jadi kalau uh, championnya hanya single attack berarti tajamkan critical rate. Jadi kalau kalau dia hanya Uh, dominan dia all attack-nya, dominan all attack-nya berarti critical damage. Tetapi kalau berimbang, di champion itu ada single attack-nya, ada all attack-nya, berarti keduanya harus uh, kita maksimalkan, uh, critical rate-nya tinggi, dan juga critical damage-nya tinggi. Uh, penggunaan artifact itu sangat penting, jadi uh, lihat uh, primary stat-nya dan uh, substas-nya. Uh, Agar bisa memaksimalkan critical rate dan critical damage, nah, demikian dulu. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.